Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya EJ Gaming. Kali ini saya bakal menunjukkan gimana seramnya Mak Erot membuat korbannya menjerit-jerit ketakutan, teman-teman. Jadi kita langsung nonton aja gimana gameplay menggunakan Mak Erot the Demon nih. Let's go. Kita udah mulai teman-teman, itu bukan Om Telolet Om, itu adalah tot, gak pakai N di depan. Oke, kita udah mulai teman-teman, kita beli item hutan ya tadi ya, langsung kita ke hutan aja. Halo mantan gue masuk YouTube ya, gue yakin dia gak punya mantan, mungkin mantan majikan atau mantan bos dia ya. Jadi dia ngaku-ngaku biar kelihatan keren. Kita ketemu Omega 3 ya, kita pukul aja. Wah, ada temannya, kabur. Ngapain ini ya? Gue copot ntar baterai lu ya. Kita bunuh hutan biru dulu supaya mana kita gak cepet boros ya. Wajib tiap ketemu OJ Gaming semua minta masuk YouTube. Ya nggak semua sih, ya gua terima aja lah itu. Kita bunuh dulu. Lulu, ngapain sih bego itu? Retard alert class. Shut your fucking mouth. Shut the fuck up you cunt. Berisik ya teriakannya ya. Ternyata robot bisa teriak juga teman-teman ya. Kita hajar lagi hutan yang satu ini. Setelah kita mencari-cari robot yang berisik tadi ya, kita harus cepat-cepat ngutan supaya kita cepat-cepat level 4. Kita lanjutin ke hutan berwarna merah, teman-teman. Masih ada Ayun, teman kita ada Megangga, Gildur, Gajah Bongkok, dan Dora ya. Oke, dikit lagi. Habis ini kita bisa nge-kill orang ya. Kita bunuh hutan dulu satu biji. Kita bunuh dikit lagi, ayo. Sepertinya kita bisa bunuh ya Mitch lainnya. Kita sembunyi dulu di baik selama belukar teman-teman sambil menunggu momen yang tepat. Tada! Fuck you! Dasar ya, gua teparin ya dia ya. Dia berjerit seperti itu gak bakal menolong ya. Berisik banget ya. Tetangga pasti pada marah ya. Kesel ya, pengen diusir ya. Jadi teman-teman kalau main jangan teriak-teriak gitu teman-teman, karena tetangga sebelah bakal marah dan bakal ngusir kalian semua. Jadi kita bunuh kalong wewe dulu ya. Kalong wewe ini tapi ini versinya cowok ya, atau maho ya, bukan kalong wewe cewek ya. Bisa kan cewek ya ngangkatnya pakai itu ya, itu enggak, itu angkatnya pakai tangan, masih pakai kaki normal ya ya. Oke, kita balik ke lane bawah sambil bunuh uyakuya. Uyakuya kita bunuh dikit lagi, kita bisa langsung farm di bawah. Kita lihat aja bisa bunuh gak? Kita kasih dia. Mati lu. Pucet dia ya teman-teman ya. Mundur dia. Kita bunuh creepnya. Ngapain lo ke semua blue card, bro? Berisik ya. Teriakannya tuh hampir sama ya teman-teman ya. Gue tabokin ya satu-satu mereka ya. Udah mau mati aja masih teriak gitu ya. Kita bisa nyuri hutan birunya mereka. Kita curi aja, mereka mau abisal, biarin aja lah ya. Semoga teman kita bisa nyampahin. Karena terlalu jauh ya. Kalau sampai ke sana keburu mati ya, kan udah mati deh, kecuri. Gak apa-apa. Kita bunuh hutan mereka aja. Yang penting kita bisa mencuri hutan-hutan mereka. Itu yang tengah cari mati itu pemanah pasarannya. Wah, ada Megangga, biarin. Kita bunuh pemanah pasaran mereka. Ayo Dora dan Gajah, ayo Dora, bunuh mereka. Bunuh dia, kejar dia. Berisik woy, lu kira ini cuma bapak lo, mati lo ya, berisik lo. Jangan berisik teman-teman ya. Kalian kalau main jangan berisik, udah mati diem aja ya, jangan teriak-teriak. Kasian tetangga ya. Oke, kita bisa. Aduh, waduh katanya, waduh ya. Waduh, teman kita mati ya, saya nggak ngelihat map ya tadi ya, si gajah ya. Dikejar-kejar ya, gue balaskan dendam kamu ya. Dendam kamu bakal kebalaskan. Dia kira dia bakal selamat di belakang tower teman-teman. Kita akan memberi dia pelajaran ya. Mati lo. Waduh, ternyata teman-teman suara butterfly itu cowok ya. Sudah saya prediksi ya, dia sebagai bencong taman lawang. Kita kejar ini ya, baterainya kita copotin. Tidak! Oke, kita bisa kabur. Jadi, butterfly itu ternyata suaranya seperti cowok ya teman-teman ya. Gue udah ngomong dari kemarin itu bencong taman lawang. Ternyata udah terbukti ya di video kali ini ya.
suaranya begitu menggema ya. Sampai sebelah kamar saya tuh udah pada marah-marah semua, bilang, "Woi, berisik lo, kampret, diam, bisa nggak? Lu teriakin orang, lu ngapain? Lu sama cowok ngapain berdua?" Enggak. Itu butterfly itu cewek, bro. Suaranya aja cowok ya. Cewek bersuara cowok ya, butterfly ternyata ya, teman-teman ya. Enggak kayak Mina ya, cowok berbadan cewek. Oke, kita lanjutin farm dulu sambil ngeliat map ya. Itu butterfly sedang mengejar gajah, tapi kayaknya bakal aman. Jadi saya bakal bunuh buff dulu. Karena penting, kita butuh buff buat nge-kill musuh yang sok-sokan ya. Waduh. Oh, retard alert. Retard alert class. Teriak mulu ya si Omega 3 ya, pengebor ya. Ngebor itu ada retard ya, edan ya. Gue dikatain edan, bro. Kagak edan, bro. Yang edan tuh omeganya, edan blast tuh. Edan. Oke, kita kelen lagi bunuh creep hutan ya. Kita gunduli ya tower mereka ya. Itu teman kita lagi abisal. Ini butterfly dikira kuat banget. Gue cabi-cabi loh. Gue kabur dulu ya. Familiar, kagak paham ya. Familiar mungkin sangat sering didengar atau dilihat gitu mungkin maksudnya. Oke, murah masa sudah jadi ya. Kita bisa menghancurkan tower dia tanpa rasa takut, teman-teman. Oke, kita bikin takut aja, kita usir. Apa loh? Pulang dia ya. Kita bisa nyuri hutan. Waduh! Lagi-lagi ya dia ya, baterainya gua copotin ya. Udah stres itu orangnya. Sekalian weh, weh weh, ayolah. Ayo kita buru dia, ayo buru. Aduh, jadi. Waduh, macet. Itulah ya akibatnya ya. Jangan mojokan di belakang tembok, di depan tembok ya. Kalian bakal apa namanya? Bakal dikencingin ya, kencingin. Dipukulin ya sama Mak Erot ya. Mak Erot tuh temen yang kencing di apa namanya, di pinggir dinding ya. Itu tadi kencing di dinding ya, langsung dipegang, digegam Mak Erot ya, langsung mati ya. Gua kira ngapain tadi, gua kira dia lagi mejeng gitu, rupanya kencing di dinding ya. Jangan teman-teman ya, jangan kencing di dinding ya. Gua sering liat tuh, kasihan banget orang yang punya rumah di pojokan ya, dikencingin mulu, boy. Oke. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ngancurin tower mereka. Tapi jangan dulu deh, gue sekarat coy. Kita curi hutan mereka aja, kita gunduli-gunduli ya. Atau kita hancurin tower atas juga gak apa-apa lah ya. Kita bunuh hutan dulu. Karena life drain-nya lumayan okay ya. Okay banget. Kita bisa beli life drain dulu kayaknya ya. Supaya cepat penuh ya. Ambil life regen ya. Oke, hancur. Kita bisa lanjut ke Uyakuya ya. Kita bunuh Uyakuya. Uyakuya, kita bisa ngambil buff biru. Buset dah si Yete. Apanya yang buset bang? Wah, kaya banget kita ya. Dua kali kaya musuh teman-teman. Kita bisa membantai musuh-musuh kita. Kita bisa bunuh ini dulu. Habis ini kita bisa ke Abyssal teman-teman. Abyssal udah hidup ya. Langsung aja kita ke Abyssal. Kita bantai Abyssalnya. Jangan menunggu musuh-musuhnya datang. Ugal-ugalan mainnya cu. Emang gue apaan coy? Lu kira gue apa namanya ya? Ugal-ugalannya biasa ya. Gue taunya uber-uberan ya. Ugal-ugalan tuh emangnya gua begal ya, naik motor begal-begalan. Ugal-ugalan. Tapi nice. Oh, thank you ya, Megangga ya. Biarin dia main sendiri. Gua main 5 versus 5, coy. Gua tahu lu cuman numpang tenar ya tadi ya. Dasar ngaku-ngaku punya mantan padahal jomblo sejati ya. Oke, kita balik lagi ke mid. Kita sambil lihat, oh, Thales nyari mati. Nyari mati ya, kita beri dia. YT YouTuber ya? Kagak tahu gua. Oke, kita mundur dulu. Terlalu menyeramkan, teman-teman. Kita matiin ya. Kita matiin. Lululul. Kenapa enggak ada suaranya? Kita balik. Nah, itu tuh yang benar tuh. Kita ngutan lagi karena kita sekarat, teman-teman. Kita harus ngutan dulu ya. Supaya cepat HP-nya penuh. Oke, kita lanjut lagi. Kita bisa jebol bantu teman-teman kita. Mumpung musuhnya banyak yang mokat ya. Ampun. Jadi kerupuk kita. Kerupuk ya. Mungkin maksudnya ya kerupuk lah, kerupuk ya. Oke, kita bunuh dulu buff biru. Nggak peduli ya. Bodoh amat. Kita hancurin tower bawah. Tower bawahnya bakal hancur ini. Musuhnya mumpung banyak yang mati baru hidup ya. Kita hancurin. Bantuin gua menganga-nganga. Shut your fucking mouth! Shut the fuck up, you cunt!
Oke. Mundur coy, mundur. Jangan. Gak kuat bro, jangan. Gue bantu. Bantu aja. Gak bisa. Gak bisa, mundur. Mundur ya. Aduh, ampun, bencong. Cong, bencong, ampun. Oke. Kita bodo amat lah. Bisa nge-kill bro. Gila. Ayo kita bantu ya, Kita sembunyi dulu di semak belukar. Oh my god, no. No! Oh my god! Fuck! Teganya, kalian meninggalkan saya sendirian di semak belukar. No! Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal ngebantai musuh-musuhnya. Kita bakal balas dendam ya setelah mereka menciduk kita di dalam semak belukar dan menembak mati kita ya. Mereka berlima memotong tangan Maerot yang menjadi tidak ada efeknya. Padahal kekuatan Maerot itu ada di tangan-tangannya ya teman-teman ya. Kita ambil buff birunya. Gua kesel banget. Ganti jaringan pakai Midnight Boom. Oke, dasar tidak punya modal. Oke, kita balik lagi ke kanan. Karena gua tadi kesel banget, gua mati di kanan. Gua harus jebol kanan. Tapi sebelumnya kita bisa kongor dulu ya. Kongor. Kongor itu istilah di Hon ya. Kok Dota itu apa ya? Lupa gue ya. Rosan tapi beda lagi namanya ya. Kok di sini kita sebutnya King Kong ya atau Lord tuh game sebelah ya. Ini Dark Slayer ya. Ayo dikit lagi. Anjir datang. Oke, kita selamat sampai tujuan. Kita bunuh aja. Dapet ya. Kalian melakukan kesalahan yang amat sangat fatal ya. Gue bakal ngebantai kalian. Kaget lu kan? Kaget gak tuh? Langsung teriak dia. Gitu teriakannya ya. Gak sedap didengar ya. Pengen gue tabokin ya. Ayo kita hancurin. Nice. Hancurin ya. Ayo kita hancurin langsung ya. Kita end this game. Kita end. Sparta! Kabur! Oke, kita end teman-teman. Kita end. Let's go end this game. No! Oh my god, man. Again? Shit. Oke, enggak masalah. Kita anggap ngepur, teman-teman. Ngepur ya. Kita farm lagi aja. Ini teman-teman enggak mau nge-endin ya. Kurang asem ya tim kita ya. Gue terpaksa harus bermain sendiri. Kritikalnya teman-teman. No change, 2000. Gila nggak tuh ya. Kita abisal udah kayak kerupuk ya. Dari tadi mainannya abisal mulu ya. Kasian banget tim musuh. Miskin gimana gitu ya. Oke, abisalnya mati, kita bisa ke atas ya. Kita bisa jebol atas dan end this cruel game. Kita sudah membuat mereka berteriak dan menangis selama satu game penuh. Tega banget kita ya. Jadi kita harus segera menghabiskan permainan ini ya. Jadi saya bakalan nunggu momen di mana kita bisa ngebantai mereka semua. Mampus lo, pucet kabur. Oke, nyaris. Gua bakal keluarin super energi gue. This is Sparta! Kabur! Oh my god, itu menyeramkan sekali teman-teman. Sangat seram ya. Kita langsung end aja ya. Kita ke tengah teman-teman. Kita menggunakan cara licik ya. Kita menghancurkan dari belakang. Kita backdoor pintu belakang. Hancurin. Akhirnya kita menang. Siapakah yang akan menjadi MVP di game yang satu ini? Itu saja Maerot YTEJ Gaming ya. The Maerot. Jadi begitu teman-teman. Gameplay menggunakan Maerot yang baik dan benar. Dan kita membuat musuh kita berteriak ketakutan ya. Jadi teman-teman kalau main jangan berisik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang terhibur jangan lupa subscribe, like, and share this video, and see you again in the next video. Bye-bye.